Pun kita lagi dapat musibah nah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, sampai jar Nabi da'watu dhinnun idza da'a biha wa huwa idz da'a biha wa huwa fi batnil hut. Doanya Nabiullah Yunus ketika memanggil nama Allah ketika berada di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu, lam yadra' biha rajulun muslimun fi syai'in qat, tidaklah seseorang memohon dari seseorang yang muslim memohon sesuatu kepada Allah dengan menggunakan doa Nabiullah Yunus illa stajaballahu lah, Allah akan kabulkan permohonannya. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna man da'a biha fi maradhih 40 marrah, siapa orang yang membaca tasbih Nabi Yunus ketika dia mengalami sebuah musibah seperti sakit, famata fi maradhih, kemudian dia meninggal di dalam sakitnya. Ini orang ada sakit, membaca tasbih Nabi Yunus 40 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lebih bagusnya lagi diawali dengan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Siapapun yang sakit membaca doa tasbih Nabi Yunus sebanyak 40 kali kemudian dia meninggal di dalam sakitnya tersebut, ya ajra syahid, maka dia meninggal diberikan pahala seperti pahala orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Dan seandainya dia wa in buria, seandainya dia disembuhkan oleh Allah, nah orang yang sakit membaca tasbih Nabi Yunus, seandainya disembuhkan oleh Allah, buria maghfuran lah, dia disembuhkan dan seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Ini perlu kalau nya ada kekawanan yang garing dan sebagainya, suruh bobe ingatlah toh, baca tasbih Nabi Yunus. Siapa yang membaca itu bakal diselamatkan, dilepaskan dari berbagai macam kesulitan sebagaimana Nabi Yunus dilepaskan dari kesulitan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, orang yang beriman pun apabila membaca tasbih Nabi Yunus tersebut dia akan dihilangkan dari kegundahannya, dari kesulitannya dilepaskan. La ilaha illallah.